Bagaimana tidak? Di saat usia pernikahannya baru seumur jagung, hubungan antar keduanya kini justru dikabarkan tengah merenggang. Apalagi beredar kabar bahwa Kalina kini lebih memilih meninggalkan rumah dan tinggal bersama ibu kandungnya. Yang lebih mencengangkan lagi, di saat Kalina pergi dari rumah, Vicky Prasetyo justru disebut tak menghalangi kepergian sang istri itu. Diakui Vicky, saat ini dirinya memang masih berusaha untuk menyatukan pikiran dengan Kalina. Menurutnya, dalam suatu rumah tangga menyatukan pikiran antara istri dan suami sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Namun sayangnya, proses menyatukan dua pikiran itu diakui Vicky tak akan selalu berjalan dengan mulus. Namun, Vicky menegaskan kepergian Kalina itu bukan kabur. Melainkan ia hanya pamit dari rumah untuk tinggal bersama ibunya. Menurut pengakuan Vicky, ia dan Kalina sudah hampir satu minggu tidak bersama.